Seperti ini karburatornya. Lumayan gede, 35 PWK strike lift engine. 201 meter paling ganteng, guys. Ya pakai kayu, guys, karena kurang dana. Tampilannya seperti ini. Balik lagi di channel Yoga Speed Engine. Kali ini teman-teman, seperti biasa, kita akan ngonten kembali yang pastinya motor yang ditunggu-tunggu kalian semua, yaitu motor slip engine, basicnya mesin Vega ZR, karena ingin beda dengan orang lain, guys. Nah, di siang hari ini, guys, cuacanya sangat terang banget. Pokoknya gak mendung seperti kemarin-kemarin. Sangat indah banget pemandangannya. Bohong gak tang, guys? Nah, teman-teman semuanya, ini adalah motor slip engine. Motor slip engine basic mesin Vega ZR. Tampilannya sangat garang sekali, gahar ya. Warnanya ini warna biru, guys. Warna biru karena kesukaan saya ini warnanya biru. Ini adalah slip engine 201 meter paling ganteng, guys, sejatim. Bohong, guys. Seperti ini tampilannya. Ini belum selesai, guys, semuanya belum selesai karena batoknya belum ada, master remnya belum ada. Nah, di sini kocak banget ya, teman-teman. Ini pedoknya pakai kayu, guys, karena kurang dana. Tampilannya seperti ini. Bisa Anda contek ya, kalau nggak punya pedok, bisa Anda tiru, guys. Ini pedok manual tek anjay. Tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman, bisa Anda donasi pedok buat saya karena ini pedoknya amatiran. Bisa, guys. Nah, guys, kita lanjut ya. 201 meter slip engine paling ganteng. Tampilannya teman-teman seperti ini, guys. Warna biru, velg warna hitam. Perpaduan dari segi warna ya, gak begitu rame, simple, terus gahar, keren. Tapi kalau menurut Anda gimana, silahkan komen di bawah kolom komentar ini. Apa yang ditambahkan dengan motor slip engine ini supaya lebih ganteng, bisa Anda komen di bawah kolom komentar supaya lebih garang lagi tampilannya. Nah, ini dia motornya seperti ini. Basicnya menggunakan mesin Vega ZR, guys. Ini mesinnya seperti ini tampilannya dari sebelah kiri, guys. Lumayan gede ya mesinnya, beda dengan Jupiter Jet. Kalau Jupiter Jet menurut saya agak kecil. Di sini Vega ZR tampilannya lebih besar, guys. Seperti ini. Nah, si Salmat nuklir ini siap pokoknya ratakan mesin Jupiter Jet All, anjay kok, atau Vega All. Pokoknya siap ratakan pakai mesin Vega ZR ini setelah kita upgrade jadi 200cc. Jadi rencana ini mesin Vega ZR ini rencana untuk trek 201 meter, guys. Jadi 201 meter sudah cukup untuk ratakan Jupiter Jet All, guys. Mungkin seperti itu. Anjay. Nah, guys, seperti ini karburatornya. Lumayan gede, 35 PWK strike ya. Kayakin ini belum belum saya kencangkan ya bautnya, karena belum sempurna ya mesinnya. Ini basicnya 150cc dulu ya, belum saya upgrade. Insyaallah lah kita upgrade jadi 200, pokoknya mantap. Nah, guys, seperti ini tampilannya.
ini tampilannya bisa melihat lebih dekat seperti ini, lebih garangnya ini tutup klepnya pakai STN Racing, maksud saya pakai VRG ya. Kalau menurut saya lebih ganteng ini pakai VRG, tutup sandbrake-nya ini pakai VRG, tutup klep bawah ini pakai VRG. Mungkin tampilannya akan lebih garang lagi, guys. Terus pakai selang ke sini. Terus di sini ada tabung hawa. Mungkin akan lebih edan gitu, guys, lagi. Di sini power up pakai lagi yang ada angka-angkanya itu. CDI ini, guys. Nah, ini CDI. Ini CDI-nya soketnya doang, guys. Rencana kalau CDI custom, guys. Jadi nggak pakai rektor atau BLT lainnya. Percuma motor kencang modal rektor atau modal BLT-an. Nah, mungkin seperti itu. Ini akinya di bawah, guys. Nah, di sini jadi nggak pakai baterai gitu, baterai yang kecil. Ini pakai aki yang gede di bawah sini, karena kalau aki baterai itu ya yang kecil-kecil mungkin harganya edan, selangit itu mahal. Ya, gua mau pakai aki we gitu, guys. Yang penting motornya ini kencang. Nah, teman-teman, tampilannya seperti ini saat slip engine Sarmat nuklir 201 meter paling ganteng. Tampilannya teman-teman seperti ini. Mantap, guys. Nah, teman-teman semuanya pantau terus ya channel YouTube saya ini sampai jadi motornya, guys. Motor slip engine Sarmat nuklir ini. Karena insya Allah bulan Oktober kita akan pakai motor ini keliling-keliling kampung, guys. Suaranya seperti apa, apakah dahar atau enggak, makanya pantau ya, guys. Slip engine ini lebih bagusnya share-share ke teman Anda semuanya. Nah, teman-teman, di sebelah kiri tampilannya seperti ini. Frame-nya ini dicat sama warna biru, guys, karena kesukaan saya warna biru. Tampilannya teman-teman seperti ini. Belum selesai 100% semuanya, guys. Batoknya di sini belum ada ya. Terus master rem, hand grip di sini belum ada ya. Kalipernya juga belum ada. Nah, bisa Anda lihat teman-teman, kalipernya di sini belum ada. Rencana ini kalipernya mau pakai MX, guys. Mau pakai MX supaya lebih kecil, yang satu kecil, simple, yang pastinya keren, pastinya, guys. Tampilannya seperti ini piringannya kecil banget. Asli, guys, piringannya ini kecil banget, mirip piringan sepeda. Tampilannya seperti ini, sangat keren banget. Nah, teman-teman, seperti ini mesinnya, lumayan gede ya. Vega ZR jadi slip engine. Tampilannya wow, mantap banget. Knalpotnya ini gede banget bulatannya. Jadi teman-teman semuanya, tampilan sebelah kanannya seperti ini ya. Cuacanya itu sangat panas sekali, jadi gak begitu jelas dengan motor ini. Nah, mungkin teman-teman konten kali ini ya seperti itu. Motor slip engine Sarmat nuklir 201 meter paling ganteng. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Bye-bye.